kaget sih itu. Oh, saya ngapain lo kemat kami kemba dukun? Istirahat aja. Yuk, abang mau keliling tadi, dua keliling. Oh ya, dua keliling. Lagi istirahat dulu. Tapi tunggu dulu. Kita mau sapa jemaat dulu. Jemaat Shalom. Shalom saudara. Kembali lagi bersama saya Vio dan saya Rio dalam Renew Rayon 3 News. Kita sedang ada di kantor gubernur Banten. Ngomong-ngomong soal Banten nih ya. Lu tau gak tanggal 17 Juli Banten akan dilawat oleh Tuhan. Bener banget. Ada acara apa tuh? Akan ada acara KKR. Di mana? Kayaknya lu tahu deh. Lapangan Kopassus Serang ya. Betul. Betul banget. Nah terus untuk mendukung adanya acara ini, KKR ini, para aktivis dan pengerja dihimbau untuk berpuasa pada tanggal 1 sampai 14 Juli 2012. Ya, untuk jenis puasanya itu bebas. Puasa gitu. Bebas. Nah, untuk para jemaat dihimbau untuk berpuasa juga untuk mendukung acara ini juga. Oke, benar banget. Gitu. Ngomong-ngomong nih, kita dua keliling lagi yuk. Boleh. Ini gua ya. Oke dong. Ayo. Kita kan mau lihat Banten itu dilawat oleh Betul. Tuhan. Yoi. Yuk biar gak kesorean nih. Ayo nih, cepetan. Banten harus sudah dilawat Tuhan. Betul. Yuk, kita mau ke depan sana. Oke. Okay. Banten penuh kemuliaan. Waduh, capek. Oke, ngomong-ngomong capek-capek, kita ada di kantor Bupati Serang. Wah, mantap kantor Bupati Serang. Tapi kita duduk dulu bentar. Capek. Oke, ngomong-ngomong sambil istirahat nih. Kasih informasi ya. Iya, kita mau share informasi. Buat apa, Oma? Yang ada di Rayon 3 akan ada ibadah umat Rayon 3. Iya, ibadah umat. Pada tanggal 11 Juli 2012. Oke, banget. Jam 10 pagi. Oke. Di GBI Modernland. Nah, apa aja yang diundang? Yang diundang tuh opaku, omamu. Opa kita semua. Oh iya, habis ini kita mau ngapain lagi ya? Aduh, capek juga nih ya. Renewsnya udah selesai nih. Renewsnya udah selesai nih, saudara. Kita pamit aja ya. Ya, kita mau pamit dulu. Saya Rio. Dan saya Vio. Kita undur diri. Sampai jumpa, di Renews minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Cabut. Let's go.